Hai guys, sekarang ini hari kedua kita di Bangkok. Hari kedua kita mau jalan. Day 2 in Bangkok. Where are we going today? Hari ini rencana kita. Bye. Hai. Hari ini rencana kita mau ke Chinatown. Chinatown. Mana guys? Kita ke Chinatown dan kita udah pesan Grab. Jadi ini duit anak sultan. Kebanyakan pakai kantong. Pakai kantong ya. Iya kayak mau belanja di pasar gua. Ada anak sultan yang satu juga pakai plastik. Paspor berarti, duit di plastik semua. Berarti anak sultan yang pakai plastik. Berarti 5 hari itu almost sekitar 1,5 juta buat taksinya doang. Sekarang kita di Khaosan Road. Jadi ini salah satu Chinatown-nya di Bangkok. Okay. You want sauce? Coffee latte 2, small coffee latte. Are you okay? Okay, baru jalan juga sebentar, udah capek banget, maunya minta kopi semua. Panas banget ya? Iya, panas banget. Maunya jalan sama yang itu tuh. Maunya pada jalan-jalan ke mall doang di AC. Anak-anak mah nggak ada yang mau di luar kena panas. It's like for food, like for temple. And lock, yeah. And this the clam palette. Ah, what is clam palette? The clam palette, yeah. Clam palace. Yes. Palace or palace? Palace, okay, palace. Clam palace. Okay guys, jadi kita tumben nemuin supir clamnya enak banget. Jadi dikasih tahu tempat wisata-wisata di Bangkok. Ya aduh, tak terus mana bisa tak. Ini what are dia ya? Nunjukin kita. Aduh, no. Kemana aja yang recommended nih yang di Bangkok? Where is it? Temple Phukao Thong. Phukao Thong. Yeah. Where is it? Ini. This far one. Far from this? Not far ini. Oh. And this. Okay. Sorry. Can we go at the top? Ah, I can. This, everyone can pass? Go. Apa kabar? Apa kabar? Look this camera. No stand, sorry. Apa kabar? How are you? Sir. Oh, I'm fine. Yeah. Okay. Yeah. Sir, he is and this one actor famous in Indonesia. No. You know? Actor. Actor. Player film. Yeah. Film in Indonesia. So many sinetron, hey action. You don't know? I don't know. You don't know artist? You don't know me so well. Apa pula tak omong ini? Belum mandi, tak tuntuang, tak tuntuang. Tak tuntuang, tak tuntuang. Tak tuntuang, tak tuntuang. ขายกันถูกๆครับหวานดีหวานอร่อยนะครับมะขามหวานเพชรบูรณ์2 ถุง
You have chain? Empat. Gorengan. Nih sayur nih. Sayur semua. You can try. Maila, maila. Just tahu. Tofu. Gimana bang rasanya bang? Kayak makan tepung semua. Bukan babi kan? Enggak. Ini kayak sayur yang udah di blend hancur semua. Jadi dibikin kayak nugget sayur. Rasanya masih sama kayak sayur. Cuman agak spicy dari sausnya. Oke. Tapi enak. Thank you. Terus saus sama maksud. Yanu ya, red bean ya? Iya. Kacang merah. Dadar jagung, tofu. Tofu in Bangkok. Di Indonesia tahu. Indonesia tahu. Tahu pasar. Tahu bacem. Cem-cem lain. Kenal. Okay guys, kita mau pindah lagi nih, mau pindah tempat lagi. Bangkok macet banget, asli parah. Halo sir, say hello. Hello. Can you say terima kasih? Terima kasih in meaning in English, thank you. Oh. Thank you in Indonesia. Thank you in Indonesia. Terima kasih. Sekarang kita lagi di Neon Night Market di daerah mana namanya tadi? Daerah Pekalongan. Tapi sebelumnya kita mau makan sticky rice dengan durian, not mango sticky rice. Di sini banyak juga sih makanan lainnya. Hali. Okay guys, kita lagi ada di Neon Night Market. Neon Night Market. Berapa? 40-an. Ini
Wow. Wow. What's the price? Some price? 150. 150. This is my mom in Bangkok. Yeah. You have mom in Bangkok, okay? Give me high five. Okay. Okay, mom. See you. Hey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay. Terus ngambil 10.000. Tiga ribu. Ngambil 10.000. 3.000 nih, 3.000. Yeah. Karena aku kasih kamu 1.000 kan. Oke. Okay. Tinggal aku pegang 2.000 kan. Making choices that determine my future under the sky. To rob, steal, or kill, I'm wondering why. It's a dirty game, is any man worthy of fame? My success to you, even if you wish me the opposite. Sooner or later. Hai guys, ini hari keempat kita di Bangkok. Kita mau jalan-jalan ke Wat Arum. Wat Arum. Abad 17, its original name was Wat Mangkok. Okay. The King Taksin established it in the capital of Tongjuri. Jadi di Wat Arum Raja Wararam ini sekarang udah jadi kayak tempat wisata, tapi tetap digunakan untuk beribadah juga. Di sini harus respect waktu berkunjung karena masih digunakan di sebagai masih dianggap sakral lah, tetap dianggap sakral. Ini Wat Arum Raja Warara dibangun sekitar abad 17. Sekarang berarti sudah sekitar 3 abad ya. Iya. Ya. Banyak orang fotoan di sini. Agak eskis nih. Oke. Ya. Keramik. Kalau Borobudur kan batu langsung batu. Ya. Kalau ini keramik kayaknya udah modern ya. Karena mungkin ya, karena udah abad 17. Pergantian 3 kali nama juga ya. Iya. Kayak mungkin ditambah-tambahin juga kayaknya. Maybe. Karena kita enggak tahu. Oke. I think sama aja semuanya nih. Sama aja sekelilingnya. Eh, kita turun deh. Ada yang berbeda. Kita turun aja ya. Okay. Selanjutnya kita coba lihat di halaman belakang sih mungkin ya. Lebih tepatnya depan. Sebenarnya depannya sebelah sana karena kita tadi masuknya dari belakang sini. Lebih ramai yeah. Masuk di sana. Aja, kita ketemu orang Indonesia juga. Siapa namanya?
Nadira. Nadira. Isinya orang semua. Oh, di sana. Konben pertama kali ketemu orang Indonesia di Thailand. Oh,